baru. Pertama, ibu kota tetap di Jakarta, tetapi daerah seputaran istana dan Monas dibuat khusus untuk kantor-kantor pemerintahan, kementerian, dan lembaga. Kedua, pusat pemerintahan pindah keluar Jakarta, tetapi masih dalam radius sekitar 50 hingga 70 km dari Jakarta. Dan ketiga, memindahkan ibu kota keluar Pulau Jawa, khususnya mengarah kepada kawasan timur Indonesia. Dari tiga pilihan ini, Presiden pun memutuskan untuk mengambil pilihan ketiga, memindahkan ibu kota keluar Pulau Jawa, Indonesia. Yaitu Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, dan Panajam, Kalimantan Timur. Alasan pemindahan ibu kota negara keluar Jawa dan harus di wilayah tengah karena untuk pemerataan pembangunan serta minim bencana alam dan potensi konflik. Namun, jika Kalimantan dipilih menjadi